Fobia merupakan rasa takut atau khawatir yang berlebih kepada suatu benda, daerah, atau binatang. Fobia lazimnya bisa disebabkan seseorang pernah mengalami insiden atau mempunyai syok di masa lalu. Sebagian idol K-pop diketahui mempunyai fobia yang tak lazim kepada makanan. Mereka secara sengaja menghindari sebagian makanan sebab suatu alasan tertentu. Mulai dari syok dengan ayam goreng sampai menghindari olahan berbahan dasar stroberi. Berikut ini 10 idol K-pop yang diketahui mempunyai fobia kepada makanan. Fee mengaku mempunyai fobia kepada buah-buahan. Dia akan merasa mual dengan bau dan tekstur buah-buahan. Jaemin NCT Dream akan bergidik ketika seseorang menceritakan makanan atau minuman rasa stroberi. Dia dikenal tak dapat mengkonsumsi apapun yang mempunyai rasa stroberi. Sojin Girls Day benar-benar takut ketika memandang ceker ayam. Ia membayangkan ceker ayam dapat terbang dan menyerang ke arahnya. Sehyun Everglow benar-benar menghindari sayuran yang mempunyai warna merah. Dia benar-benar membenci tomat dan paprika merah. Lia Itzy sungguh-sungguh membenci mentimun sebab alasan yang menggelikan. Dia menganggap mentimun mempunyai rasa seperti microwave. Irene Red Velvet rupanya mempunyai fobia kepada ayam goreng. Dia membenci makanan lezat itu sebab ibunya pernah menyajikannya selama seminggu ketika masih kecil.
Kang Daniel rupanya mempunyai fobia kepada udang sebab pernah pingsan dan dilarikan ke UGD sesudah mengonsumsi burger udang. Mirip dengan Kang Daniel, El Infinite rupanya mempunyai fobia kepada jajangmyeon sebab pernah mengalami gangguan pencernaan sesudah mengonsumsinya. Rowoon SF9 menganggap aneh dan tak suka tekstur dari wortel yang lembek yang terdapat di dalam kari. Jin Yang CIX mempunyai fobia kepada udang sebab alergi yang dideritanya. Lidahnya akan membengkak, perih dan gatal sesudah mengonsumsi udang. Itulah sebagian idol K-pop yang mempunyai fobia kepada makanan sebab suatu alasan tertentu. Mereka mencoba menghindari makanan yang berbahaya untuk kesehatan tubuh dan mental mereka.